Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Shah Along JMG. Okay guys, untuk kelainan konten kali ini, saya nak kongsikan serba sedikit tentang apa yang saya lakukan setelah motor saya telah sampai di kilometer 125,000 km. Sepanjang 5 tahun saya menggunakan motosikal Honda RS150. Check it out, kejap lagi saya akan kongsikan. Bye. Okay, kembali lagi dengan saya, Shah Along JMG. Okay guys, saya nak share apa yang saya lakukan apabila saya telah menggunakan motosikal RS saya selama 5 tahun dan juga kilometer yang berjumlah sebanyak 125,000. Okey, baru-baru ni saya menghantar motosikal saya untuk dibaik pulih secara keseluruhan, full overhaul, setelah pun saya menggunakan motor tu dan juga terdapat bunyi-bunyian yang tak menyenangkan hati lah. Almaklum, saya menggunakan motosikal saya tu untuk ulang-alik bekerja setiap hari. Jadinya, saya rasa dah sampai masanya untuk saya melakukan overhaul penuh motosikal saya tu. Antara barang-barang yang saya telah tukar berkaitan dengan bahagian enjin adalah Conrod asal yang dipasang oleh kilang Honda. Okey, kalau kat sini, kalau kau boleh nampak perbezaan warna kat situ, nampak dah terbakar hitam ni. Allah, terasa berbaloi saya menggunakan motosikal saya ni. Dia terdapat calar dekat dalam ni. Kalau nampak lah Seterusnya, batang kat tengah-tengah konrod tu. Okay, ni kedudukan dia macam ni. Ni tengah dia ada bearing. Semua ada dalam ni Semua dalam ni. Okay, bearing. Okay, ni tempat dia. Okay, benda ni. Kalau korang boleh nampak, terdapat geseran dekat situ. Ni kalau rasa dengan jari saya ni, dalam ni, geseran dia ni. Tempat lain elok-elok, tapi dah nampak dah makan sikit-sikit dah. Ketaranya dekat sini. Ketaranya dekat sini. Okay. Selama 5 tahun tau. Selama 5 tahun saya menggunakan motosikal ni, RS150. Seterusnya piston. Okay, korang tengok piston saya macam mana keadaan dia. Saya tak pernah hantar motosikal saya untuk buat valve clearance, apa benda semua. Saya cuma maintain servis saja tiap-tiap bulan. Sebulan adalah 2 kali saya servis. Servis minyak hitam, cuci throttle body, tukar plug dan sebagainya. Tapi nak dijadikan cerita, semua benda bila kita dah buat secara berkala, tapi bila dia nak kena, dia tetap kena. Dia ikut nasib-nasib lah pengguna. Okay, ni piston standard. Blok saya tak tukar. Blok sebenarnya kelebihan RS untuk yang V1, untuk yang V1 kita boleh rebo blok tu. So kita tak payah tukar blok pun. Piston just naikkan sikit je. Sikit je pun tak banyak. Jadinya ribu sikit je lah Nampaklah juga calar juga tu piston saya ni. Dengan gelap dengan terbakar je. Normal. Benda duduk dalam enjin. Okay, seterusnya oil pump. Apabila buat full overhaul, oil pump ni kena tukar saranan daripada pomen, kena tukar oil pump. Sebabnya
dia tak banyak janji yang oil pump original ni boleh berfungsi dengan baik setelah selesai motor buat full overhaul. Tensioner ni memang kena tukar. Ini tensioner ni yang kali ketiga. Kali kedua saya tukar. Ini adalah tensioner Wave 125i. Saya gunakan DRS sebabnya atas faktor ketahanan. Tapi memang betul, saya dah guna tensioner ni selama 3 tahun. Daripada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Lebih kurang dalam 3 tahun. Barang seterusnya ialah TPS sensor. Yang ini kemudian baru saya tukar. Setelah motosikal saya keluar daripada bengkel lebih kurang dalam seminggu, dia buat perangai dekat timing. Motor saya jadi timing gila. Kejap rendah, kejap tinggi. Dia terus duduk dekat RPM 3. Jadinya saya tak senang hati. Kita dalam proses engine braking. Engine braking ni lebih kurang dalam sebulan saya kena buat engine braking. Dia tiba-tiba timing jadi gila. So memang tak senang duduk lah Duduk atas motor dengan timing tinggi macam tu. Kita risau. So saya tukar. Ini TPS original Honda. Saya tukar saya menggunakan brand CMS. InsyaAllah. TPS tu bukan berfungsi dengan baik. Dia harap-harap dia berfungsi dengan baik dan tahan lama. Bergantung pada nasib. Bergantung pada nasib. Semuanya bergantung pada nasib. Seterusnya, okay, saya tukar clutch plate. Seelok-eloknya, korang kalau tukar clutch plate, tukar satu set. Tukar sekali dengan pressure plate. Tukar sekali dengan spring clutch pun tak apa. Boleh. Yang lain-lain tu macam kau nak pakai toe baki ke apa, hyper clutch dia terpulang. Macam saya nak guna barang-barang standard. Sebab motor pergi kerja balik kerja kan. Hari-hari ride 140 km. Jauhnya hari-hari. Dan juga bearing. Full bearing engine. Sorry. Sebabnya bila kita overhaul, dia sepatutnya kena tukar dua bearing je. Tapi saya saranan pemain, beza harga tak banyak mana pun, baik tukar full bearing. Okay, go ahead, tukar full bearing. Itu lebih selamat. Jadinya itu sajalah perkongsian pada hari ini tentang apa yang saya lakukan pada motosikal RS150 saya setelah saya menggunakan motor tu selama 5 tahun. Dan juga kilometer sepenuhnya saya guna 125,000 km, 140 km hari-hari. Harga keseluruhan saya buat full overhaul motosikal saya ni dengan pemen saya tu, harganya sebanyak semua sekali siap RM1,500 siap semua selama 3 hari di bengkel. Jadinya saya berpuas hati dengan apa yang saya lakukan. Jika korang rasa motosikal korang tu perlu overhaul, jadinya hantarlah overhaul bila dah ada bunyi-bunyi yang tak sedap didengar di enjin khususnya. Jadinya kalau korang berdekatan dalam kawasan Hulu Selangor, berminat nak hantar, boleh hantar. Boleh tengok page beliau di Facebook juga, KM Bikers. Korang type je KM Bikers di Facebook, jadinya akan keluar setiap apa-apa perkongsian daripada Joanne, nama owner bengkel. Nama owner bengkel Joanne. Okay, setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini. Kelainan konten kali ini tentang motor. Selalunya asyik gaming je Tak apalah, kita ubah-ubah sikit-sikit selera Jika korang berminat, korang boleh pergi di KM Bikers di antara Gapi dalam kawasan Hulu Selangor. Sampai masa kita akan bertemu lagi di konten yang akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa. Check it out.